Ogoh-ogoh terbaik Duta Kecamatan Sekota Denpasar. Serangkaian Kesango Festival 2023 dalam menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945 di Kota Denpasar. Baik, mohon dengan hormat Wali Kota Denpasar, Wakil Wali Kota Denpasar, Ketua DPRD Kota Denpasar untuk dapat menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin yang berbahagia, atas Agung Kertawardhanugraha Ide Sangyang Widiwasa, Wali Kota Denpasar akan melepas parade ogoh-ogoh yang akan ditandai dengan penekanan tombol tapel ogoh-ogoh. Kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Om awi kenomastu namo siwa puadaya. Waktu adalah energi Tuhan yang kekal. Bagai roda yang selalu berputar, namun siklus perputaran waktu ini disebut dengan yuga. Pada akhir yuga ada disebut kali yuga. Prinsip dharma atau agama yang kekal mulai ditinggalkan manusia karena atau kebenaran adalah pilar penopang bumi. Maka tak kalah pilar-pilar ini hilang, maka bumi mulai mendekati kehancuran atau kelahiran. Di mana kekuatan dharma mencapai seperempat, yang menunjukkan bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada adharma menguasai dunia. Dalam bab suci Weda, adalah salah satu wujud iblis yang menguasai sifat-sifat kegelapan yang muncul pada era Ramayana dengan mengalihkan masuk ke dalam pikiran tenang atau alam pemimpin dalam dunia yang mampu mempengaruhi di pikiran manusia hingga era peradaban pada ini. Pada zaman kehancuran itu hanya kehancuran fisik, tetapi juga pemekaran banyak hal. Beberapa di antaranya seperti anak-anak yang seharusnya bisa menjadi masa kecil. Wah.
belakang. Dalam perwujudannya dinamakan sebagai sesuatu yang menakutkan dan dikendalikan oleh Yang Suro yang memiliki sakti bergelar Gunung. Dalam Thank you.
Thank you.
alam semesta. Dimana para biara istri harapan alam semesta dan nama para para pesua. Aku terima kasih karena kita berdua alam semesta dan lagi dia Parwati berubah menjadi Dewi Tunggal. Semua aturan yang disingkat dimakannya. Karena Parwati yang besar bersama Tuna, amarahnya terus menunggal. Maka dia kembali berubah menjadi Dewi Kali yang menentukan. Menyelah kemudian dari SD Satika, Bandar Selain Merdeka Umum, dan Pasar Tunggala. Dari Tunggalan yang meriah. Thank you.
Setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat awidya atau kegelapan. Dan apabila tidak bisa dikendalikan, dalam akan menimbulkan berbagai tindakan yang tidak terpuji seperti marah, kejam, iri, dengki, sombong, merasa dirinya selalu benar dan merasa paling hebat. Seperti yang dikongkan dalam sebuah karya Olomo, S.T. Eka Laksana Banjargadu Sesetan yang berjudul Yato Kadi Yaku. Yang diceritakan sifat dan perilaku seorang raja di saat ego dan ambisi yang menguasai dirinya. Tentang fisik, harta, tata, pasta. Keberanian dan kekuatan membuatnya menjadi gelap mata. Bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan merasa diri paling hebat tanpa menyadari masih banyak kekurangan pada dirinya. Padahal tak ada pemimpin yang tangguh tanpa sopan kata-kata. Visualisasikan ke dalam bentuk raja yang buta, simbol dari seorang pemimpin yang tidak mampu melihat pemerintahan rakyatnya. Telinga yang tertutup menggambarkan seorang pemimpin yang tidak mau mendengar keluhan, kritik maupun saran dari siapapun. Pegang tongkat komando untuk menutupi jari manusia yang putus. Melambangkan kekuasaannya dipergunakan untuk menutupi kekurangan dan mengikali dari manusia. Terdapat empat raksasa pemimpin raja yang divisualisasikan dengan ekspresi dan gerak badan yang memperlihatkan ketidakmampuan dan untuk memimpin raja. Ibu dan ambisi pemimpin memiliki sifat nyata. Filosofi sifat awidya yang memiliki raja sebagai tokoh pemimpin menyeratkan pesan moral. Bahasanya, sebagai seorang pemegang tahta tertinggi dalam sebuah pemerintahan, tak seharusnya memiliki sifat kejam, kejam, dengki, dan merasa diri selalu benar. Permohonan sifat yang berbeda tersebut menyadarkan kita pelaku manusia untuk semestinya bersikap rendah hati dan tak seharusnya kita mengutamakan perasaan sendiri. Ini kebun dan kekuranganlah yang kembali. Thank you.
Thank you.
下一段对。 Thank you.
Ah.